Sekiranya tren ini berterusan pada bulan akan datang seperti yang diumumkan oleh KKM, Malaysia dijangka merekodkan 500 kes sehari pada bulan Mei ini. Keyakinan ini bersandarkan kepada kadar kebolehjangkitan atau R0 yang kini berada pada paras 0.87. Satu lagi yang mengembirakan saya adalah apabila pengesanan kes melalui aktiviti surveillance komuniti juga menunjukkan tren penurunan sebanyak 80.4% dengan kadar positiviti menurun kepada 6.1% pada 13 Mac 2021 berbanding dengan 11% pada 28 Februari 2021. Bilangan kluster di tempat kerja juga menurun di samping jumlah pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dalam dan penggunaan ventilator tidak terkecuali mencatat penurunan. Semalam kalau kita lihat kes menurun 1,283 kalau tak silap saya, dan dijangka akan terus menurun. Walau bagaimanapun, kes ini saya jangka akan terus menurun kalau kita terus patuh kepada SOP yang dikuatkuasakan dan diumumkan oleh pihak kerajaan. Penurunan hari ini tidak bermakna ianya akan berterusan untuk terus turun. Jika kita melanggar SOP, tidak ada jaminan bahawa kes tidak akan naik semula. Jadi yang pentingnya adalah kita semua. Yang penting adalah rakyat semua yang bertanggungjawab untuk memastikan kes akan terus menurun. Kalau kita lihat di beberapa negara yang telah pun menurun begitu banyak kes mereka, semalam berlaku peningkatan mendadak di negara mereka. Seperti di Perancis, semalam mencatatkan kes positif sebanyak 26,140. Di Itali, 21,304 kes positif, manakala di Poland, 10,895 kes. Ini bermakna apa yang kita rasai hari ini mungkin berbeza di masa-masa akan datang jika kita tidak berhati-hati dan gagal mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita, marilah kita sama-sama memastikan kes akan terus menurun dengan kita semua mengadakan kawalan kendiri dan mematuhi setiap SOP yang diperkenakan oleh kerajaan. InsyaAllah kita pasti akan menang, dan kita akan menang secara bersama-sama.